adegan opening RCTI yang ini bikinnya pakai apa sih? Kan zaman dulu belum ada drone. Kemarin banyak banget loh yang nanya soal itu. Padahal udah jelas banget loh, kalau belum ada drone, berarti ya masih pakai helikopter. Mungkin banyak yang ragu ya, kok pakai helikopter nggak ada angin yang kena di sawahnya ya? Ya karena kameranya tuh pakai lensa tele atau lensa yang bisa ngambil gambar dari jarak jauh. Jadi anginnya nggak kelihatan. Opening RCTI yang di stadion itu juga pakai helikopter loh. Jadi kemungkinan besar mereka pakai kamera yang ditempel di bodi depan helikopternya, kemudian dikendalikan sama operator yang ikut naik. Bisa dibilang mahal juga ya. Mungkin tahun segitu habis sekitar 3 jutaan kali ya buat syuting kayak gitu. Tapi yang jadi pertanyaan tuh malah, kenapa ini ada bocil nonton TV di tengah stadion? Kenapa nggak di rumah aja? Kalau kalian pernah nonton TV di tengah stadion, tulis dong di kolom komentar.